Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Teguh di Kubiler, kuliner bikin ngiler, yuk makan yuk. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di kota Depok. Nah, tepatnya ini di Jalan Majapahit. Nah, di belakang saya ini ada namanya Bir Peletok. Nah, penasaran banget, saya sudah lama banget ini nggak nyobain Bir Peletok. Seperti apa rasanya? Langsung aja yuk kita cobain. Yuk minum yuk. Bir Peletok, langsung aja yuk kita cobain teman-teman. Nah, ini sama abangnya nih bang. Kita kenalan dulu bang, siapa yang namanya bang? Saya Adul. Bang Adul. Bang Adul. Asli Betawi nih. Asli Betawi. Asli Betawi, mantap. Makanya ini jualnya Bir Peletok nih, asli Betawi. Jarang-jarang. Jarang ya? Nih makanya sih udah lama banget nggak nyobain lagi nih. Agak-agak lupa rasanya. Makanya langsung ketemu, langsung cobain ya. Siap, siap. Ini apanya nih bang? Ini bahan-bahannya dia ada jahe, ada serai, ada kapulaga, oh, ada banyak, kayu ya. Secang, dia ada cengkehnya juga, dia ada apa namanya rempah-rempah pokoknya. Rempah-rempah ada 9 macam rempah ini. Ayo, banyak, 9 macam? 9 macam. Widih. Kita boil selama 3 jam, baru direbus 3 jam. Ya. Jadi warnanya kayak warnanya gimana sih warnanya? Agak merah, agak merah, merah ya. Gitu, warnanya tuh, merah. Oh iya tuh. Ini berarti kalau misalnya kita cium nih bau rempah-rempahnya. Rempahnya keluar. Kerasa banget ya teman-teman. Wah. Ini enak, bagus buat kesehatan, buat masuk angin. Oh gitu. Ya kolesterol juga. Anget ya? Anget. Anget ya, mantap. Bagus beli di sidangan anget. Oke. Coba. Cobain dong bang, bikin dua ya. Seporsi berapa nih harganya nih? Murah meriah, 8.000 aja. 8.000. Ini kasih gula dulu ya? Kasih gula biar kalau biar untuk kemanis aja. Kasih gitu. Kasih susu juga. Kasih susu biar lebih mantap. Oke, mantap. Bikin dua, Bang. Siap. Oke. Ini kalau buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Buka dari jam 4 sore sampai jam 2 dini hari. Sampai pagi ya? Iya, sampai pagi. Wah, mantap. Setiap hari nggak ada tutupnya. Nggak ada tutup? Nggak ada tutup. Sendirian aja nih? Biasa sih partneran sama kawan. Oh. Kalau minggu, kawan libur, jadi okay sendiri aja. Oke deh, mantap, Bang. Semangat terus, Bang. Wah, kita lihatin nih. Merah warnanya, teman-teman. Tuh, biar potok. Nanti warnanya jadi pink ini. Oh, gitu? Iya. Setelah kita aduk, nanti warnanya berubah jadi pink. Tapi ini nggak memabukkan kan? Wah, enggaknya halal bin halal. Bir. Karena kan namanya bir. Iya, namanya bir. Mungkin banyak yang belum tahu ini Bir Peletok nih memang kan? Sih, memang banyak orang. Takutnya yang mabok. Bir Peletok mabok atau gimana? Tapi ini halal ya? Ini halal. Nggak ada nggak ada alkoholnya ya? Nggak ada. Wih, warnanya bener pink. 100% herbal. Ya. Wangi, aroma rempah-rempahnya kerasa banget teman-teman. Tuh. Tuh, satu lagi teman-teman. Terus Bang Dul, Bang Dul ya, panggilnya. Iya, Bang Dul. Bang Dul ini udah berapa lama buka ini? Saya kebetulan kalau di sini masih termasuk baru ya. Oh baru. Satu tahun. Satu tahun. Tadinya kita buka di Kemang. Kemang, Kemang, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dari Wih. Kemang karena udah kita tinggal di Kemang lagi, buka ke sini aja. Oh gitu. Mudah-mudahan sini tambah laris manis ya Bang ya. Insyaallah. Ini kalau diminum malam-malam mantep banget ya Bang ya. Mantep. Iya, cocok banget. Cocok banget nih. Ini temannya minumnya ini apa nih, Bang? Ini ada kita di dalam itu ada kita jual ketan susu juga. Ketan susu. Nah, ini partnerannya sama ketan susu. Oke, cakep. Yeah. Satu ya, bikin dua. Satu-satu ya. Ini taruh aja ke situ. Yeah. Temannya ini Bir Peletok. Nah, ini ada makanan nih. Namanya ketan susu nih. Wah, mantep banget ini. Jadi ketan pakai kelapa kasih susu. Ini sama Bir Peletoknya, jadi warnanya begini deh, warna pink ya bang, ya bang Dadu ya, sama ya. Nih bang Dadu juga nih itu. Wah, ini penasaran banget nih, langsung aja yuk kita cobain. Bir Peletok Bang Dul nih, adanya dia lokasinya di perempatan Majapahit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cobain, nanti lokasinya ada di deskripsi ya. Bang Dul, kita cobain nih. Oke, kita cobain nih. Wanginya khas, ya. Khas banget ya. Rempah-rempah nih. Ada 9 macam rempah-rempah kan? Iya. Wow. Langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yuk minum yuk. Yuk. Wadaw.
Agak panas sedikit ya. Panas. Tapi enak banget. Wah. Wah. Ini model-model kayak jahe, susu jahe. Cuma ini lebih rempahnya lebih banyak dia. Ya kayak ada kapulaga ada ya, Bang? Ada kapulaga. Ada kapulaga, teman-teman. Ada kayak manis juga nih ya. Kapulaga manis. Oh, cengkeh juga ada. Jadi teman-teman bisa bayangin tuh dicampur rempah-rempahnya jadi satu, campur susu sama gula. Wow. Mantap ya? Mantap banget. Kayak di puncak-puncak gunung gitu. Ini kalau dingin-dingin minum ini mantap ya. Hujan-hujan apalagi ya. Wah, mantap banget ini. Buat yang lagi kehujanan jangan lupa mampir nih. Wah, iya benar. Mantap ya. Wah. Dia langsung masuk ke dalam itu anget. Di tenggorokan juga anget. Langsung masuk ke badan kita tuh anget banget ini. Katanya ini menyehatkan nih. Oh iya. Ini temennya nih, temenan buat minum bir peletok ada cemilan ini. Bukan cemilan sih ini. Makanan lumayan berat kalau banyak ini. Namanya ketan susu. Langsung aja kita cobain ya. Cakep banget ini susunya nih. Sama ketannya lembut kayaknya nih. Langsung aja kita cobain nih. Yuk makan yuk. Ayo. Bismillah. Mantap ya. Manis gurih gitu ya. Minumnya ini langsung diajar. Asik banget ya. Nikmat banget, cocok ya. Cocok ya, sambil nongkrong di pinggir jalan, sambil ngobrol-ngobrol. Cocok banget ini. Mantap ya. Mantap ini. Lembut. Wah, lembut ya. 10 piring juga bisa nih kayaknya. 10 piring, bosnya. Dan harganya, ini untuk seporsi ketannya ini cuma 8.000 teman-teman. Dan ini bir peletoknya cuma 8.000. Wah. Kita udah bisa mendapatkan khasiat dari minuman ini. Dan kenyangnya dari ketan ini mantep banget ya. Wah, hangat banget ya. Rasa hangat banget. Untuk teman-teman yang pernah nyobain bir peletok, rasanya kayak gimana? Silakan komen di bawah ya. Rasanya kayak gimana? Teman-teman suka apa enggak? Ini enggak memabukkan ya, teman-teman. Ini menyegarkan dan menyehatkan bir peletok. Tidak akan dingin juga bisa. Kalau suka dingin. Kalau bisa. Oh. Jadi dingin bisa nih ternyata teman-teman. Dingin itu pakai es batu, tinggal pakai es batu. Jadi sesuai selera gitu. Selera. Manisnya tipis, agak ada rasa pahit-pahitnya gitu. Mungkin pahit-pahitnya dari jahe ya. Yang bikin sehat. Sehat. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian semua. Dan pastikan untuk teman-teman sudah subscribe channel ini dan channelnya Bang Dadong TV. Oke. Dan ditunggu video-video berikutnya dari Kubilet Kuliner Bikin Ngiler. Yuk makan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.